Yang waktu itu kita ngejar-ngejar kambing gak sih? Iya, pas kita injak choco chips kambing. Iya, gue ingat. Woi. Buku lo ya? Oh iya, buku gue. Eits. Ih. Sini, Im. Gak suka tau gak digituin. Serius, sumpah. Sini. Serius lo, lucil banget deh. Very menjengkelkan, weh. Usil banget sih. So cantik banget sih lo. Gak tahu ada kebab cicak gak sih? Oh iya. Waktu itu kan gue juga ada di sana sih. Iya. Banyak banget cowok di depan. Jalan aja kali. Gak apa-apa. Lu pasti dibilang gue nyol lagi deh. Serius sumpah, usil banget sih lu. Kenapa sih gangguin aku mulu? Tapi kok gue liatnya lu demen ya? Ah biasa lah, nanti futsal deh, jam berapa? Cewek, yang rambut pink balik dong. Yang rambut pink cantik banget sih. Iya apa sih yo? Iya aku gak suka digituin tau gak? Yuk. Usil banget deh, stop it. Oke, baik, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ada apa ini cie? Iya apa sih, serius sumpah, usil banget sih semuanya. Yol, kamu pacaran sama dia? Enggak pak. Enggak lah. Oh, bapak bingung lihat kalian ini semua. Gara-gara Yol nih, dia sering banget sih ngegangguin aku. Tuh, sekarang semua orang kayak gini kan, ngecicein apaan sih. Aku gak suka tau gak sama dia, dia tuh usil, dia tuh nakal. Ih, awas aja ya nanti. Lagi nunggu siapa? Mau nebeng gak? Gak usah, aku biasa naik pick up ayam potong kok. Udah. Kenapa sih dia selalu saja ada dimanapun aku berada, apapun yang aku lakukan? Ih, aneh banget sih itu orang. Dia maunya apa sih sebenarnya? Cuman usil, cuman ngegangguin aku. Aduh, mulai kepikiran ya sama dia. Aku pikirin apa sih le? Very menghalu. Hai. Kamu kalau tidur cantik juga ya. Selama beberapa semester ini aku selalu gangguin kamu sih ya, karena memang aku kayak tertarik sama kamu. Nanti bisa nggak kita jalan bareng, makan bareng, nonton bareng, hidup bareng? Nanti bisa kan jalan sama aku? Hmm?
aku jadi kepikiran Yul Iris ya. Gimana dong? Coba cek IG-nya. HP gue mana? Besar nama IG-nya apa sih? Coba tulis namanya. Yul Iris. Buset, Le! Ternyata selebgram. Banyak banget followersnya. Oke, rambut pink. Lo cuma mau ngecek dia kan? Lo gak ada hubungan apa-apa dan lo gak ada perasaan apa-apa kan? Oke, kita cek aja. Oh, ternyata dia suka foto-foto gitu ya. Keren juga sih OOTD-nya. Ini kayak konsep Instagram-nya kayak apa ya? Suka fashion, terus suka motivasi. Tapi kok di kelas dia nakal banget, dia usil banget. Jadi aku kayak bingung sebenarnya sama dia. Dia ini kayak gimana sih? Tapi aku suka loh style-nya. Kayak lucu gitu ya gak sih? Si juga deh fotonya. Apa sih ini orang? Ini cewek siapa sih? Kok kayak caper banget sama Yon? Loh, gak banget enggak. Aduh, tumben gue lebih cepat datang daripada lo. Ya kemana gue kurang tidur. Kok bisa? Adalah sesuatu. Gue mau nanya sama lo. Kalau kita mimpiin seseorang nih ya, tiba-tiba kayak perasaan kita jadi bergetar-getar kayak gitu, itu tandanya apa ya? Gue juga kurang ngerti sih itu apa ya, tapi sering banget terjadi sih. Dan endingnya kita beneran suka sama orang yang dimimpiin itu. Emangnya mimpiin siapa sih? Gak mimpiin siapa-siapa sih, cuman ya just question, hanya nanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang lahiris. Kok lu tiba-tiba gugup kayak gitu? Bisa juga enggak? Malah jengkel kalau ada dia. Gue tebak, lo mimpiin Yul Iris ya? Mimpiin, tapi gak suka, gak cinta yang gimana-gimana, enggak.